السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد صلاة تدفع بها عن الطعن والطاعون ويا أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون فميرسة ستية رادار تيفي لامبون ينجي رحمة الله Ramadan kita saat ini masih sama dengan Ramadan kita tahun lalu, yakni Ramadan di tengah pandemi. Pandemi COVID-19 ini sudah satu tahun lebih kita rasakan. Namun, dalam menghadapi situasi dan kondisi yang seperti ini, kita harus tetap optimis, harus tetap kita jaga imun kita, kita jaga keamanan kita bersama, juga tetap kita jaga tingkatkan kualitas iman kita. Apalagi kita sebagai seorang muslim, mari kita harus tetap bersikap bijak dalam menghadapi Ramadan di tengah pandemi ini. Sebagaimana yang diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad juga Imam At-Tirmizi beliau mengatakan bahwasanya ada tiga hal yang dapat membuat manusia itu selamat. Apa tiga hal tersebut? Yang pertama, amsik alaika lisanaka. wabki ala Yang pertama adalah amsik alaika lisanaka. Jagalah olehmu lisanmu. Di antara menjaga pahala ibadah puasa kita dengan kita menjaga lisan kita, lalu di antara kita menjaga lisan, yakni kita menjaga tangan kita, karena juga banyak orang yang tidak bisa menjaga lisannya lewat tangannya. Di media sosial suka ngomongin orang, di media sosial suka ngegibahin orang. Di media sosial suka ngegosipin orang kerjaannya ngegosip semakin digosok makin sip. Di media di media sosial suka ngebohongin orang. Ini bahaya sahabatku. Jangan sampai kita termasuk dalam kategori yang disabdakan Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang bangkrut. Siapa orang yang bangkrut? Yani, orang yang bangkrut itu orang yang ibadah puasanya iya Orang yang baca Al-Qurannya iya Orang yang sholat malamnya iya Sodakohnya iya Tetapi semua ibadahnya sia-sia Pahalanya hilang hanya karena nyakitin orang Lalu yang kedua adalah Waliyasa'ka baytika Menetaplah di rumahmu Atau yang bahasa sekarang disebut dengan stay at home Artinya, apa pemirsa, radar TV di bulan Ramadan ini, bila mengharuskan kita untuk harus banyak-banyak di rumah, ya, kita di rumah saja. Karena apa? Dalam kaidah ajaran agama disebutkan, "Darul Mafasid, mukaddamu ala Jalbil Masalih, menghindari yang bahaya itu selalu lebih diprioritaskan, selalu lebih diutamakan daripada mendahulukan yang masalah." Maka itu, sekalipun di bulan Ramadan ini kita harus banyak-banyak di rumah, jangan sampai ibadah puasa di bulan Ramadan ini jadi mager. Mau baca Al-Quran, mager; mau sholat Tarawih, mager; mau sholat jamaah, mager. Mentang-mentang puasa di tengah corona, semuanya jadi mager. Ini jangan sampai ruh bulan Ramadan ini harus tetap kita jaga. Dengan apa? Dengan tetap semangat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Lalu yang ketiga adalah wabki ala khoti atika. yakni kita menangisi kesalahan kesalahan diri kita. Karena bisa jadi musibah yang saat ini sedang menimpa kita semua ini disebabkan karena banyaknya dosa-dosa kita. Wa ma asobakum mim musibatin fabi ma kasabat aidikum wayakfu angkatir dan apa saja musibah yang menimpa dirimu itu disebabkan oleh tangan-tanganmu itu sendiri wayakfu angkatir dan Allah maha pengampun atas setiap kesalahan-kesalahan hambanya maka itu pemirsa Radar TV dimanapun anda berada ayat ini sebagai uh, memotivasi diri kita maka itu Pemirsa Radar TV dimanapun Anda berada, ayat ini mengingatkan diri kita bahwasanya kita harus senantiasa bermuhasabah diri. Jangan sampai ayat ini dijadikan politisi. Jangan sampai ayat ini dijadikan politisi hanya karena tidak suka dengan pemerintahan, hanya karena tidak suka dengan kepemerintahan, ayat ini dijadikan sebagai politisi seolah-olah musibah yang terjadi di negeri ini disebabkan oleh kepemerintahan Pak Jokowi. Ini jangan sampai saudaraku. Kita jadikan ayat ini sebagai muhasabah diri, banyak-banyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita bersama memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengampuni dosa-dosa kita, kita semua tergolong orang yang selamat dan negeri kita menjadi negeri yang senantiasa dalam keselamatan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.